Cek. Sini Hani. Sini nama kakak. So many mic ya. Tuh. Oh ya. Yeah, red and black. Very good, yeah. Ya, alhamdulillah akhirnya pada sore hari ini kita udah mendarat di tanah air setelah 9 hari ibadah umroh untuk pertama kalinya sama keluarga. Kali ini alhamdulillah bisa umroh sama papa, sama Bunda Sarni, sama adik, sama BBL. Nanti insya Allah bulan depan kita akan balik lagi sama Mama Vena. Kemana aja hari ini? Kemarin maksudnya? Kemarin kita fokus di Mekah sama Madinah, cuman sempat ada satu hari libur kita ke Jeddah jalan-jalan. Wah, banyak sekali doanya ya. Bahkan ya nggak bisa dibilang satu-satu lah, itu personal doanya ya Dek. Benar-benar. Apa sih salah satunya mungkin Carol yang dikhususkan gitu? Apa tuh salah satu doa yang? Apalah? Doa jodoh mungkin ya. Salah satunya. Iya, jodoh dan dilancarkan ya kak buat tahun ya, depan. Iya, semuanya ke depan pokoknya, untuk karir, untuk keluarga, untuk pribadi, begitu pun juga untuk jodoh sempat berdoa lah. Kayak kita insya Allah kita lihat hasilnya setelah balik ini. Artinya memang udah serius ya untuk mencari pasangan ya, sampai berdoa juga gitu. Iyalah pastilah, karena kan menikah juga sebagian dari menyempurnakan ibadah kan. Katanya banyak sharing juga sama ustadz-ustadz di sana gitu. Ya. Jadi ya bahagia banget lah umroh kali ini, benar-benar berkesan banget. Apalagi ini pertama kali kan, jadi gak akan pernah dilupakan lah. Banyak banget kejadian-kejadian yang menarik juga, yang unik juga, yang lucu juga gitu. Pengalaman religi gitu mungkin pernah di sana? Ada pengalaman religi yang khusus tempat yang gak terlupakan mungkin nih? Banyak lah, yang pertama mungkin ketika kita ziarah ke makam Nabi Muhammad kali ya. Di sana rasanya benar-benar terharu banget untuk pertama kali. Rasanya tuh kayak sempat kamu nangis ya Dek ya? Apa? Pas ziarah ke makam Rasul. Nangis. Kamu nangis ya? Iya. Yeah. Gara-gara kakak injek kaki aku belum? Bukan. Oh bukan. Nggak, tapi baik banget, kejadian lucu juga. Banyak banget. Kayak jadinya hari ini tuh, hari ini kan kakak pakai outfit kayak gini kan. Banyak banget orang lokal di Saudi tuh mikir kakak tuh ada keturunan kerajaan gitu. Jadi enggak, ada yang minta foto, tapi nggak tahu kakak siapa ya. Maksudnya nggak tahu, oh ini artis dari Indonesia. Taunya gara-gara, oh ini bagus gitu pakaiannya. Jadi baik-baik banget ya orang di sana ya. Iya, terus masya Allahnya di sana kan katanya kalau kita ngapain di sini, di sana katanya langsung dibaleskan. Dan itu bener-bener aku merasakan banget gitu loh, dari yang baiknya sampai yang kurang baiknya semuanya bener-bener aku rasain lah. Total berapa hari di sana? 9 hari lah, sama perjalanan 10 hari. Terus ada yang oleh dari istilahnya di sana? Ada, kita bawa banyak air zam-zam, bawa banyak kurma, kurma. cindera mata sama baju-baju ini sama lah ya. Ada sejadah yang ada tulisannya ya. Iya, jadi buat tim aku beliin sejadah yang ada tulisan nama mama. Biar mereka rajin sholat ya. Sebelum disolatin harus sholat dulu ya kan. Benar. Karena artinya ini menambah nilai-nilai religius kamu gak sih setelah umroh? Gimana pak menurut papa? Apa itu? Belum ditanya bapak dari tadi. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang kita doain sebagai orang tua. Pasti kan berharap anak-anak ini dalam menjalani hidup dia ke depan itu bisa bahagia, bisa lebih baik pulang dari umroh gitu loh. Ya, mudah-mudahan Feral, Atala, sama El juga ya jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua. Kalau dari om pribadi doa khusus kasih buat anak-anak nih. Ya kebetulan selama umroh kita kan memang satu ruangan gitu ya, satu kamar kita satu ruangan. Jadi ya sering apa namanya tukar pikiran lah sama mereka selama di Indonesia seperti apa. Kemudian kemarin ibadah seperti apa, pas ngelihat Ka'bah itu mungkin ya terpana lah mereka gitu loh, sedih, haru. Dan pas tawaf wada juga meninggalkan Masjidil Haram, berharap mudah-mudahan ke depan bisa kembali lagi. Kondisi fit terus atau kayak gimana sekarang? Sebenarnya sempat sakit kita semua. Sakitnya bergantian ya. Cuman masya Allahnya ketika kita ibadah pas umroh, kita kan umroh dua kali dapat ya. Ketika umroh tuh kita benar-benar sehat, bisa menjalankan semua dari tawaf, sa'i, semua tuh lancar. Tapi begitu sampai hotel, aku sempat ngedrop lagi, demam lagi gitu. Tapi kata ustadz di sana tuh nggak apa-apa, itu sebagian dari dihapus dosanya. Semoga ya. Komentar negatif dari netizen juga
Justru aku sempat sharing sama banyak ustadz di sana, sama orang-orang di sana ya. Bahkan menurut ustadz-ustadz di sana, analoginya gini, terkadang kita ketemu manusia aja, kita misalnya mau ngedate, kita mau ketemu cewek, kita akan memakaikan pakaian terbaik kita, kita akan menggunakan parfum, akan tampil semaksimal mungkin. Masa giliran kita ibadah ke rumah Allah, kita tampilnya biasa-biasa aja gitu. Jadi sebenarnya bahkan ada di surat, apa itu katanya ya Pak ya? Ada di Al-Quran bahwa sebenarnya kalau kita mau ke rumah Allah, kita mau ibadah itu sebisa mungkin pakailah pakaian terbaik kita. Kalau bisa sunahnya bahkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, pokoknya tampil yang terbaik sebisa mungkin lah. Beran, kita kan rencana mau buat lagi bermakam, kenapa tadi semuanya sekalian? Kebetulan kan orang tuanya udah berpisah ya, jadi harus bagi waktu, jadi sama papa dan sama mama gitu. Yang penting udah pernah umroh sama kedua orang tua lah. Iya, insya Allah bukan cuma dua kloter doang, bisa terus balik lagi ke tanah suci. Karena ada tempat-tempat yang sangat ini banget ya sih, tempat-tempat yang sangat berarti banget pada saat di sana. Momen-momen yang benar-benar banyak. Kalau momen-momen banyak banget. Kalau tempat-tempat mungkin salah satunya ya makam Rasul sama Ka'bah kali ya. Ketika ngeliat Ka'bah pertama kali, ngeliat orang dari seluruh seluruh dunia yang umat-umat muslim hadir ke sana untuk beribadah. Mereka bahkan banyak juga yang backpackeran kan, jadi ya nggak punya tempat tinggal, nggak ada uang buat makan. Sempat kita ini juga ya lah habis Jumatan bagi-bagi. Oh iya, itu pengalaman bagi-bagi baru makanan, juga buat kita sih, dan itu bener-bener beda banget kalau di Indonesia. Ada julukan namanya umroh backpacker ya namanya. Iya, aku udah bilang tadi. Oh, ya. Mungkin kamu kita nggak kedengeran. Jadi di sana tuh banyak banget yang dari negara Afrika, bahkan dari Indonesia ada beberapa yang ketika kita bagi makanan tuh, waduh luar biasa sekali rasa kebahagiaannya. Kalau Atala sendiri ada doa khusus gak sih Atala? Ya pastilah, buat keluarga sama buat diri sendiri. Kalau buat keluarga ya pasti semoga kasih kesehatan ya semuanya. Dan ya apalagi buat kakak, aku selalu doain dia dapat jodoh yang terbaik, semoga cepat menikah gitu. Kan soalnya kan dia udah settle ya secara finansial gitu. Kita tunggu aja jodohnya siapa. Kalau jodoh kamu sendiri didoain enggak? Iya pasti aku berdoa lah. Ada nama yang aku tulis tapi aku enggak bakal kasih tahu lah siapa. Kita masing-masing tulis nama sebenarnya, tapi ya itu rahasia kita sama Tuhan. Oh, insyaallah. Ada ini kertasnya masih aku simpen di sini. Coba kita lihat ya siapa aja sih perlu, yang ditulis. Perlu dilihat. Banyak ya namanya tuh. Ada banyak cewek. Kalau mau lihat tuh cuman ya jangan deh, rahasia. Termasuk ini juga gak sih yang lagi kabar-kabar kan kamu dekat sama siapa, sama siapa itu juga. Sama siapa tuh? Sama ini, sorry yang salah nih, sama inisial sorry. Oh, yang kayak gunung di Jepang itu ya? Iya. Baik orangnya lah, lucu. Apa? Baik. Kalau kakak inisial siapa lagi dekat sama siapa? Wah. Gimana Tala? Tala sendiri udah punya pacar belum sih? Tala kan jodoh-jodohin mulu, merasa review udah. Ya pokoknya aku kedepannya ya aku selalu bilang kalau aku punya pacar pun aku nggak bakal expose kebanyakan gitu loh. Pengen ngejalanin hubungan tuh yang tenang gitu ya. Tapi misalkan kalau udah fokus pengen nikah ke jenjang serius baru mungkin aku expose gitu. Artinya tidak benar ya? Apa? Ya kalau sama Fuji emang temenan. Temenan aja. Iya. Risih nggak sih Tala dijodoh-jodohin? Ya enggak lah, maksudnya kan ya semua orang boleh lah menjodohkan idola-idola ya mereka, tapi kan kembali lagi ke mereka masing-masing ya, cocok atau enggak. Terakhir, ya. Melihat banyak shipper-shipper anak-anak om nih, gimana sih? Iya, yang jelas umroh kali ini kan benar-benar untuk aku ya, adalah niatan cita-cita udah lama, pengen umroh bareng semua sekeluarga, karena supaya mereka tahu kemarin juga menjalani sejarah-sejarah Nabi, Rasul ya, sempat ke kampung halamannya Rasul, tempat orang tuanya, ke Taif ya kak ya. Nah di situ kita ngelihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW itu dizolimi orang, dilakukan tidak baik, tapi beliau tetap sabar jadi orang yang tetap bertakwa, tetap memberikan doa untuk sekalipun orang itu menjahati dia. Jadi mungkin itu salah satu ilmu yang anak-anak perlu pedalamin lah gitu loh, sifat-sifat Rasul yang seperti itu. Kalau dijodoh-jodohin om, anaknya yang netizen biarin aja atau gimana om? Kalau dijodoh-jodohin mereka udah kemarin udah nulis sendiri doa-doa, mudah-mudahan pulang dari sini viral, Atala dapat jodoh, mudah-mudahan bisa cepat menikah dan ya, kakak duluan. Tapi ada kriteria khusus nggak om? Kenapa? Atau udah ada yang dikenal atau enggak?
Dia mah pasti ngenalin, kalau kalau ada yang dekat pasti dia kenalin dari dulu kok gitu loh. Dua-duanya nih Om, Atala baik, Atala baik. Atala, iya. Atala dan Feral. Fania nanti di kloter kedua sama Mama. Kenapa, sorry? Oh iya, kalau Fania emang ya aktif ya dia. Dia anak yang cerdas ya, pintar gitu, banyak kebiasaannya, dan sekarang mungkin lagi ada hobi baru. Ini suka main sepatu roda ya. Iya, baru lihat juga dari sosmed, jadi ya seneng lah, udah kembali aktif lagi di sekolah juga udah lancar, jadi ikut seneng lihatnya. Kebetulan kalau belajar boleh, tapi kalau naik sepatu roda saya juga nggak bisa kebetulan naik sepatu roda ini. Oke, terima kasih ya teman-teman.